Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tabulampot Rimbo Bujang. Pada video ini kita akan membahas stek tanaman Miracle Fruits. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai tanaman ini. Ini adalah Miracle Fruits yang saya tanam di tanah. Sebelumnya ini saya tanam di pot. Kita akan memilih ranting yang kecil sekaligus untuk melakukan pruning atau pemangkasan. Setelah kita potong, kita akan memangkas daunnya dan kita sisakan 2 helai per pucuk. Setelah itu kita tancapkan ke dalam media tanam yang lembab, kemudian kita letakkan di tempat yang teduh. Dalam beberapa percobaan saya sebelumnya, stek tanaman ini hanya saya letakkan di pot yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini saya tunjukkan hasil dari stek tanaman Miracle Fruit saya yang sudah tumbuh akar. Ini kalau kita senggol dengan jari tidak jatuh, berarti bukan pasir yang menempel. Ini nanti akan saya tanam kembali. Percobaan saya untuk stek tanaman Miracle Fruit. Di sini daunnya sudah muncul atau tunas baru, masih kecil. Membuktikan bahwa tanaman Miracle Fruits bisa di-stek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.